Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Mohon maaf. Siap, siap. Nah, zodiak Aries. Gimana hubungannya dengan ketenaran nih? Ketenaran. Apakah zodiak Aries pengen tenar? Ternyata menurut prediksi ya, menurut prediksi itu tidak. Tidak apa tuh namanya? Tidak berambisi, tidak terlalu berambisi buat tenar. Itu zodiak Aries. Tapi zodiak Aries ini hanya menyalurkan bakat, senang dengan sesuatu yang bersifat menyalurkan bakat gitu, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya itu senang, jadi hobi ya, hobi. Bahkan untuk pekerjaan pun zodiak Aries nih senang yang hobi, yang berhubungan dengan hobinya gitu. Bukan berambisi untuk tenar, prediksinya gitu ya. Kira-kira. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Itulah zodiak Aries ya. Tidak terlalu berambisi untuk tenar itu bagus. Mengambil ilmu, pengalaman, pengetahuan dari sana, dari sini, petik, memetik ya, memetik hikmah, berbagai hikmah kehidupan. Senang menyalurkan ya bakatnya ya, bakatnya yang bernyanyi ini senang, cocok buat nyanyi itu zodiak Aries. Seni cocok ya, seni. Untuk seni juga cocok. Senang seni ya, senang seni. Karena kalau terlalu berambisi untuk sesuatu itu nanti kalau ada ketidakberhasilan itu mudah down. Mudah down ya. Nah, jadi Aries itu menjaga itu. Menjaga keseimbangan, jadi jangan sampai down. Kalaupun tenar ya zodiak Aries terima. Kalaupun tenar tuh pasti menerima, bisa menerima ya. Tapi takutnya gini, ada ya misalkan contoh ya. Kan ada yang tenar tapi belum siap untuk tenar kan gitu ya. Ada kan yang begitu mungkin. Tapi untuk menghargai kualitas diri daripada zodiak Aries ini perlu. Perlu. Kualitas, potensi, bakat itu perlu. Perlu zodiak Aries hargai. Yang ada di dalam diri zodiak Aries itu. Soalnya apa? Zodiak Aries ini kan inisiator istilahnya ya. Bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Bisa menjadi motivasi juga buat yang lainnya zodiak Aries ini. Sehingga kalau bisa oleh sendiri ya, ya tidak perlu dike yang lainin. Gitu. Kalau bisa suatu pekerjaan oleh zodiak Aries sendiri ya tidak perlu dilempar ke orang lain. Kecuali kalau memang tidak sanggup. Nah, baru. Begitu. Ketika pekerjaan itu bisa, mampu, sanggup oleh zodiak Aries lakukan ya lakukan.
Jangan sampai zodiak Aries itu padahal sanggup, tapi tidak mau, atau malah mungkin karena terlalu bijaksana, dilemparlah ke orang, ke yang lain maksudnya, ke yang lain. Ya kalau bisa sama zodiak Aries sendiri ya, sama zodiak Aries sendiri saja. Kerjaan itu ya, tahu mungkin ya maksud saya, tentunya pekerjaan yang baik dan bermanfaat gitu. Oke. Tiba-tiba zodiak Aries nih pandai, misalkan suaranya bagus bernyanyi, tiba-tiba ditarik untuk nyanyi, ya tidak apa-apa kan gitu ya. Suaranya bagus. Atau dalam hal seni ya. Mampu tiba-tiba ditarik. Oke. Semua ya. Tak ya kosong. Jadi kalau sanggup oleh sendiri ya sendiri saja. Kalau sanggup oleh zodiak Aries, lakukanlah gitu. Karena nantinya kan takutnya menyesal. Padahal oh saya padahal bisa tuh. Padahal dia tuh narik saya untuk apa tuh? Untuk bermain musik misalnya. Tapi saya serahin ke yang lain atau untuk ngobatin misalkan. Padahal bisa, tapi diserahin ke yang lain. Padahal kalau bisa ya, dicoba saja kan gitu ya, dicoba. Kalau misalkan memang merasa mampu, merasa bisa kan gitu. Sehat selalu ya.